Kami memang biasa, jangan heran kalau kami saling KT, cuman dalam artian saling KT yang positif. Kalau jet kami ngomong jet. Kalau ringking ngomong ringking kami. Kebetulan dia jet kami ngomong jet. Seven FM Radio Gemara Adik Musi Banyuasin. Kembali lagi Radikers bersama kami berdua. Bersama saya Hayu Dia Inara dan juga saya Tia Septiani dalam program Gema Milenial. Dan untuk Radikers bisa pantau siaran kita selain di 97 FM tapi juga di LPPL Radio Gemara Adik Muba baik di Facebook ataupun juga di YouTube kita. Karena kenapa Mbak Tia? Karena kita sudah menghadirkan juga tamu yang istimewa dan tentunya di akhir program nanti buat kalian yang aktif terus nonton siaran langsung kita bakal ada voucher ratusan ribu rupiah untuk kalian semua. Jadi sangat sesuatu banget ya di kesempatan sore hari ini yang cukup cerah tapi di dalam mendung Mbak Tia ya. Apa itu mendung? Karena pakaian tamu kita hitam-hitam kayaknya ya. Iya. Kayaknya udah pada penasaran ya siapa tamu kita. Langsung aja kita kenalan sama Selu. Sekayu lucu. Oke, tepuk tangan dulu. Biar meriah walaupun enggak ada penonton ya. Penontonnya virtual aja ya karena social distancing. Oke, Selu apa kabar di sore hari ini? Alhamdulillah cukup baik Mbak siapa tadi? Mbak Lisa dengan Mbak Tia ya? Iya. Alhamdulillah cukup baik. Gak tahu kabar yang si Kok tuh baik beda. Gimana? Gimana tuh kabar? Ya sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Kalau nggak sehat nggak boleh di sini ya. Tadi rapid test dulu nggak sini? sudah. Ini walaupun makannya itu memang dia sehat. Oh gitu. Bawaan dari lahir ya. Orang Cina Mbak Tia ya, maksudnya sipit. Annyeonghaseyo. Orang Korea ya? Sawadeekap. Tapi Korea yang sering berjemur kayaknya ya. Dijemur. Oke. Sekayu lucu ini termasuk salah satu milenial Musi Banyuasin yang aktif di media sosial. Di mana aja aktifnya? Kalau kita induknya itu di channel YouTube. Kemudian kalau cabang-cabangnya, sayap-sayapnya ada di Instagram, di Facebook dan juga di grup-grup WhatsApp. Oke, okay. Followers terbesar di mana? Di YouTube tentunya. Di YouTube, oke. Okay. Berkecimpung di YouTube katanya udah banyak ya, followersnya udah berapa tuh? Kalau sampai saat Ika baru 33,3 ribu subscriber. Wow, udah dapat AdSense ya? Sudah, Alhamdulillah. Caranya gimana sih? Bagiin dong. Caranya yang pastinya harus sabar dan berusaha terus. Karena lika-liku dalam menjalani dunia YouTube itu tidak segampang dengan yang kita pikir ke. Banyak hal-hal yang di balik layar itu yang sangat membuat kita down kadang-kadang. Cuman kita harus tetap sabar kuncinya dan tetap berusaha dan selalu berkarya. Oke, yang bikin down tadi apa tuh? Salah satunya kenapa viewers kita naik turun, kemudian ada konflik internal pula. Karena kami kak tim bukan satu watak yang sami, tapi kita itu ada sekitar 5 atau 6 watak yang berbeda dan itu harus disatukan. Nah, menyatukan itu yang membuat kita terkadang agak terbebani, cuman dengan tekad dan niat, alhamdulillah sampai sekarang kawan-kawan walaupun banyak adalah satu pemikiran. Oke, itu udah berapa lama YouTube-nya hadir atau dibikin gitu? Kalau YouTube awal-awalnya itu terus terang baik kami kak belum kenal dengan YouTube pada tahun 2018 bulan 6 itu ceritanya ini sekali lucu kak, boleh kan bercerita? Oh, boleh. Jadi kami kondangan itu ke daerah kabupaten sebelah di Kabupaten Lahat. Itu karena kawan kita ngambil bini buang Lahat, jadi kita jalan-jalan ke Lahat sekalian kan. Dan alhamdulillah pada saat itu kami bawa kamera. Nah, jadi setelah kami kondangin tadi, kami balik ke Palembang tuh. Lewat Palembang kan belum sekali dulu. Kan Ewang Dosun tadi nak ngelik. Saat itu ada Asian Games. Jadi di Jakabaring itu banyak pembangunan-pembangunan yang baru dibangun. Jadi karena kami tadi ke jiwa dusunnya menggelora, pengen tahu nian, cak mana sih pembangunan di Asian Games itu di Jakabaring? Ada jiwa dusun ya? Iya benar. Dan sangat melekat di kami jiwa dusun itu. Nah, jadi kami pas datang ke Jakabaring dengan terpesona melihat ngelik-ngelik spot-spot yang bagus, kemudian tempat-tempat yang memang pada saat itu Pak Gubernurnya
Bapak Alex Nurdin ya. Memang kami akui ini yang itu kalau untuk hal-hal yang bersifat kepemudaan, pembangunan memang nomor satu dia. Ya. Jadi pas kami datang ke situ, alangkah sayangnya ini kami, kalau kami cuma foto-foto baik. Akhirnya kami buat video dan pada saat itu aku dewek selaku pemegang akun ini ya, channel ini ya, berpendapat bahwa ada nilai lebih nih dari kawan-kawan. Pada saat itu kami cuma bertiga, adekku yang Mat dan ada adekku yang Rizal. Jadi kami buat video singkat sekitar durasi 2 menit, kami upload di Facebook saat itu, Facebook pribadi. Pribadi gue. Jadi respon penonton itu pengen lagi. Nah, dari situ kami bikin konten-konten pendek berdurasi 1 menit. Awalnya kami main di Instagram dulu. Nah, setelah itu ada yang ngasih saran lagi, "Ah, enaklah kamu ke YouTube." Karena pacat langsung dapat AdSense langsung terkait dengan AdSense akhirnya ya, dari kalau tidak salah Agustus 2018 kami bikin channel YouTube namanya Seluruh Sky Lucu dan alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan. Berarti ceritanya terbentuknya juga, Mbak ya. Itu kan cerita singkat. Karena kalau wong dusun tuh pengen aktif Mbak itu. Cak mane wong dusun pacat berkarya dan dilihat oleh wong kota. Jadi demikian tradisi ya. Jangan terharu dengan cerita kami. Kok sedih sih? Ya mulung. Berbicara ke Palembang gitu ya. Tadi jiwa dusunnya menggelora. Soalnya Tia juga sama begitu. Begitu boleh? Iya, sama. Berarti ada boleh jiwa dusun ya. Iya, jadi ikutan terharu. Ngulik gedung-gedung tinggi itu pengen manjat sama ya gitu. Terus naik umbar. Oke, itu dia ceritanya tadi mengenai dari awal nge-vlog, istilahnya nge-vlog gitu ya? Enggak, bikin video nih, cerita pendek. Video, jadi kayak dokumentasi gitu ya? Cerita pendek nih, di situ ada mini seri gitu. Tapi cuma untuk selingan bae, untuk bikin bae. Oh, memang jadi memang ada skrip narasinya, terus latar belakangnya pakai pembangunan di acara SEA Games gitu ya? Pengen mempromosikan SEA Games sebenarnya nih, pada saat itu. Oh, Wong Sekayu, kan ada SEA Games, nama itu kasarnya. Jadi bentuknya nama Seluhnya gimana? Selu itu, karena saya dulu tuh sebagai tapi pada tahun 2016 aku sudah bikin namanya Selu itu karena aku kemarin tuh pembina teater di salah satu sekolah yang aku ajar. Artis berarti dong ya? Bukan. Artis berarti. Bukan. Pembina teater. Ya. Jadi pada saat itu Selu itu singkatan dari Sekayu Lucu. Dan berhubung ada suatu hal akhirnya teater ditiadakan. Dan nama Selu berhubung itu nama kami pribadi. Jadi alangkah sayangnya kalau hilang bae pasti gitu. Sudah aku angkat lagi ke rombongan ku dewek. Ngapa tidak ku dewek yang main? Selu nama pribadi. Berarti Se itu siapa dong? Sekayu. Lucu. Bukan nama pribadi, pencetus. Maksudnya itu pencetusnya selalu pribadi. Dari kami, bukan dari siapa ya itu. Oke, dari awal timnya berapa orang? Dari awal bentuknya Sekayu Lucu ini? Kalau pengennya itu berempat dengan mbaknya, cuman kalau bersanding berdua, ayo. Kemarin kami bertiga mbak, cuma bertiga. Ada aku dewek di situ, terus ada kakak kandungku namanya Deddy Saputra kalau di series Sekayu Lucu namanya Mat. Terus ikut lagi ada kuyung angkat pula namanya Rizal. Jadi ada kuyung kandung, kuyung angkat. Dan itu memang lah biasa bersanding, lah biasa ngumpul. Kru utama ada 3 orang. Sekarang udah berapa banyak timnya? Nah, kalau sekarang alhamdulillah sekitar 16 orang. 16 orang. Oke. Cewek cowok? Kalau cewek ada 3, cowoknya sisanya cowok. Semuanya cowok. Cowok. Ada 12 cowok. Ada perekrutan enggak? Kalau perekrutan itu kita secara open apa namanya? Di medsos tuh. Kita buka ini open recruitment. Itu dah. Cuma kita aku sebagai guru kan, aku juga guru, aku ngelihat anak-anakku kak ada yang potensi bisa ditarik sebagai pemain selu dengan enggaknya aku bisa nilai, aku baca nilai itu. Dengan boleh aku ada kawan macam ini nih, aku nemu dia kan. Di mana tuh? Di dalam. Dia kan asalnya ngeselinian. Kayak anak kucing gitu di pinggir jalan. Turun. Loh.
ini pacak ika dia nilai jual nih kan, walaupun 1000 jadi dia dijual. Ternyata sebatas itu pertemanan kalian dijual. Eh, yang dijual itu yang dijual itu jasa jasa dia dalam berseni. Okay. Dalam berkarya berek kami memang biasa, jangan heran kalau kami saling kate, cuman dalam dalam artian saling kate yang positif. Kalau jat kami ngomong jat, kalau ringki ngomong ringki kami. Kebetulan dia jat kami ngomong jat. Kenal lagi. Bicara-bicara kita udah cuma, panjang banget. Iya seru banget ya. Kalau bicara sama Sky lucu, ya emang lucu. Jadi bawahnya ketawa terus. Jadi habisnya buat dia. Iya. Kita jeda dulu Radikers. Oke. Untuk Radikers jangan lupa stay tune terus di Facebook kita LPPL Radio Gema Radik Muba dan juga YouTube LPPL Radio Gema Radik Muba, karena nanti bakal ada hadiah yang menarik, voucher pulsa ratusan ribu rupiah ya. Stay tune terus di 9FM.